emang susah ya jadi orang miskin. Minta keadilan aja dikacangin. Giliran orang kaya yang salah ya malah dibebasin. Lihat aja si Bayu. Gue bakal kasih pelajaran. Emang cerdas si Dodi. Dia ngirimin gue foto-foto anaknya Bayu. Si Bayu itu emang harus dikasih pelajaran. Dan sekarang waktunya dia yang ngerasain kehilangan anak. Loh, itu kan... anaknya Bayu. Emang kalau rezeki itu gak kemana. Rasain lo Bayu. Hai sayang, kamu anaknya Pak Bayu kan? Iya tante. Papa mana? Oh, papa sama kamu lagi di kantin. Kamu mau ketemu sama mereka kan? Ayo tante anterin. Tapi tante siapa? Sayang, kamu gak perlu takut sama tante. Tante ini temannya papa sama mama kamu. Tante dari tim pengacara. Pengacara? Siva pernah dengar sih. Iya, tante pengacara yang bantuin papa kamu. Yaudah, ayo ikut tante. Mas, anak-anak gak ada. Kak, Non Siva, aduh kemana ini tuh juga sama Non Siva tuh ya Allah. Aduh, pusing, Mimi mama udah pusing kayak begini, aduh. SMS, telepon. Halo, Bi. Anak-anak udah ketemu? Ibu belum, Ibu. Ya Allah, gue sini teh gimana? Bibi mah udah bingung, udah nyari kemana-mana, belum ketemu. Gimana nih? Ya udah, kalau gitu Bibi tunggu di situ aja, siapa tahu mereka pulang. Ya, tuh Bu ya. Iya. Ya. Ya, waalaikumsalam. Mas, kita harus cari anak-anak. Kita cari ke tempat Ibu aja. Juga nggak ada. Tadi kan udah dipesenin jangan kemana-mana. Lu juga kemana sih? Siva! 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 Ayo kita pulang! Pulang, Siva! Raja, kita cari Siva yuk! Ayo, Kak! Siva! Siva! Ngerti ya kamu? Anak pinter. Tante, kok kita malah kesini? Bukannya papa di kantin? Iya, tadi papa kamu SMS tante. Katanya kamu diantar ke rumah aja. Soalnya mereka udah pulang. Gak mau tante, Siva mau nungguin di tempat sana aja. Nungguin Kak Cika sama Raja. Tapi papa kamu udah di rumah loh. Ngapain kamu kesana? Gak apa-apa tante, Siva nunggu di sana aja. Udah, kamu di sini aja ya. Kita pulang, mau cepat ketemu papa kan? Gak mau kan tante, Siva mau di situ aja. Mau nunggu kaji ke sana aja. Mau kemana kamu? Enggak, kamu gak boleh kesana. Kamu ikut tante, kita pulang ke rumah ya. Gak mau tante. Tante lepasin. Gak mau, udah di sini. Tante, aduh, ibuin banget si anak. Sama aja kayak bapaknya.